Inilah puluhan warga Desa Cukir dibantu petugas dari Polsek Diwe Kabupaten Jombang, Jawa Timur membubarkan aksi balap liar. Selain pebalap liar, warga dan polisi juga menjaring puluhan pemuda khususnya yang mengendarai sepeda motor tidak sesuai standar. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Syafril Nursal membenarkan telah terjadi kontak tembak yang terjadi di Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Irjen Pol Syafril Nursal mengatakan dalam kontak tembak yang terjadi antara Satgas Tinombala dengan salah satu DPO yang merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, bernama Rajesh alias Rajiv Gandhi, asal Maluku, tewas tertembak, sedangkan temannya berhasil kabur. Kini jenazah Rajesh berada di Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diotopsi dan akan dimakamkan di Palu. Sedangkan Bribtu Ilham, korban tembak di Bank Mandiri Syariah Poso beberapa waktu lalu, kini kondisinya mulai membaik. Dalam kontak tembak tersebut, satu dari DPO Mujahidin Indonesia Timur itu atau teroris Mujahidin Indonesia Timur itu tertembak mati. Dan beberapa di antaranya diduga mengalami luka tembak, tapi masih dapat melarikan diri. Nanti itu sampai dengan hari ini pasukan kita masih terus memburu mereka. Sejumlah warga bersama kepolisian menggerebek sebuah ruko di Jalan Cokro Aminoto, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang dijadikan lokasi perjudian. Warga mengaku resah dan meminta tempat perjudian ditutup karena banyak pekerja dari luar kota yang tidak jelas identitasnya berkumpul di tengah pandemi virus corona. Sudah kita himbau dari pihak Ahumas ya, supaya untuk sementara ini usaha ditutup sampai dengan tanggal 10 April. Dan para pekerja kita mintakan kepada pengelola usaha untuk dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedangkan untuk mencegah penyebaran virus corona, petugas kesehatan dari puskesmas memeriksa satu persatu pekerja.